Okay guys, kita test drive Mitsubishi Xpander tipe tertinggi Ultimate. Udah teleskopik, udah tilt steering, enak banget. Ah, cari posisi yang enak. Nah, ini baru mobil nyaman nih. Jadi posisi apa? Bahu dan tangan itu sejajar. Itu tanda mobil itu nyaman ya untuk digunakan. Dan ini monokok guys. Lo kalau beli mobil ya mau nyaman ya pakai monokok. Ini keren banget dan gue setuju ini mobil terbaik di kelasnya nih. Desainnya pun juga dashboardnya itu clean, keren ya. Nggak ngebosonin nih dan ada tritone, ada aksen kayunya. Mantep lah, di trim juga mewah ya. Setirnya pun mewah, keren banget nih mobil. Oke, kita jalan. Oh, ada ini kamera belakang. Ada kamera belakang ya. Keren. Oke. Kita jalan. Ini. Wah, rem tangannya juga udah kayak rem tangannya udah kayak mobil balap. Agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong sim tadi udah diambil belum? Di sana. Udah. Ya? Kita lihat nih efeknya. Tuh udah siap. Lurus mas ya. Oh udah Tomete, keren nih mobil. Aduh, oh, kalau mau beli mobil keluarga lo beli ini deh guys. Enak banget. Feelnya aja di belakang setir itu kelihatan nih mobil mewah. Jadi zaman saya masih di motor tren tuh, kalau mobil tuh kalau enak tuh kita ditutup mata terus kita ngerasain di setirnya itu mewah. Ini terasa banget di genggamnya tuh firm gitu, rigid gitu loh, benar-benar kayak saya setuju sih ini apa lebih daripada yang kita bayar sih ini mobil. Keren ya untuk harga di... oh tuh lihat rem tangannya guys, benar-benar kayak rally style ya. Kayak rally style ini mobil, gila keren banget. Panel instrumen juga keren. Aduh, keren nih mobil. Worth to buy lah ini mobil, worth to buy. Keren. Coba suspensinya. Wah, enak-enak guys. Shit. Waduh, enak. Enak. Apa? Benar-benar sih, apa Mitsubishi itu sempat bilang, jadi ada salah satu komponen di suspensi belakang itu diadopsi dari Mitsubishi Lancer Evolution ya. Jadi benar-benar mereduksi efek limbung. Oh, ada keren banget nih mobilnya emang. Radius putarnya, kita lihat radius putarnya. Ini kita ambil agak lebih dalam nih. Padahal penggerak roda depan nih. Dapat guys. Radius putaran juga untuk penggerak roda depan. Keren ya guys. Tuh. Kita lihat. Dapat guys. Aduh. Daripada beli DSFK Glory 580 mah mendingan beli inilah. Bisa saving lagi. Keren banget. Kita coba lagi. Ini lebih dalam lagi cornering-nya nih guys. Dapat guys. Wih, gila nih mobil. Suspensinya itu agak, dia waktu lewat jalan rusak itu agak empuk tapi nggak buat enak juga gitu. Kali ini dapat nggak? Masih dapat kayaknya. Walaupun tipis ya. Kalau mobil ini kan mundur sih tadi dikit. Tapi radius putarnya pendek ya. Ini kemana nih? Kiri. Oh kiri. Ntar dulu ada ini mobil agak kenceng. Oke, keren banget ini mobil. Lu punya duit, lu beli ini mobil. Beneran.
Parkirnya di mana? Ujungnya? Iya. Ih, gila ini mobil mah. Oh, tuh ada rear view kameranya untuk guidance parking. Keren banget nih mobil. Worth to buy. Buset. Beli gak nih? Aduh, keren nih mobil. Oke guys, selesai dulu test drive Mitsubishi Xpander. Tipe tertinggi atau flagshipnya, tipe ultimate. Jadi udah start stop button. Gila sih berarti ya. Dan saya suka banget nih posisi rem tangannya. Enak banget. Sumpah ini mobilnya enak banget. Gua akan rekomendasi ini mobil. Oke, demikian dulu video sementara guys. Sampai ketemu di vlog berikutnya.